Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Nadia Padovani angkat bicara, dengar baik-baik, untuk mempertahankan Marc Marquez saya bersedia melakukan apa saja. Nadia Padovani, pemilik tim Grace ini, berbicara tentang pekerjaannya dengan Marquez bersaudara, dan kemungkinan meraih gelar MotoGP. Dalam 3 tahun berkiprah di MotoGP, Grace ini racing sudah melangkah sangat jauh. Hal itu dilakukannya dengan dipandu oleh tangan Nadia Padovani, janda Fausto Grace ini, mengikuti impian suaminya. Bersama Enea Bastianini mereka pertama kali menyentuh langit di kategori Premier. Dan meskipun musim lalu kemenangannya lebih rahasia, kedatangan Marc Marquez ke dunia tinju tahun ini bahkan membuat kita memimpikannya gelar juara. Dalam wawancaranya dengan media MOA, Nadia Padovani angkat bicara mengenai situasi tim saat ini. Gresini Racing menjadi bintang penandatanganan musim ini, juara dunia 8 kali Marc Marquez. Padovani mengakui bahwa, saya pikir Marc Marquez bisa melakukannya dengan baik, tapi saya tidak tahu sejauh mana motor yang kami miliki untuknya. Namun, di putaran pertama kejuaraan ini, dia selalu unggul. Kami sangat senang dengan pertumbuhan yang terjadi, baik bersama kami maupun dengan Ducati, kata pembalap Italia itu. Padovani pun menyoroti atmosfer bagus di dalam kotak penalti. Kami adalah keluarga Gresini dan kami menyambut keluarga Marquez dengan tangan terbuka, simpulnya. Selain itu, ia mendedikasikan beberapa kata-kata manis untuk Marquez tertua. Dia orang yang cantik, kami bercanda, dia sangat cerdas. Seperti kakaknya, dia juga suka membuat lelucon. Mereka pasangan yang baik dan kami sangat baik dengan mereka. Padovani juga menyoroti integrasi hebat Marc ke dalam tim setelah lebih dari satu dekade di Repsol Honda. Anda tiba di tim baru dengan orang-orang yang tidak Anda kenal. Tentu saja Alex sudah ada di sini dan sangat senang dengan kami, tapi setelah 11 tahun di tempat lain, belum terlihat jelas apakah dia akan langsung menemukan chemistry itu bersama kami, akunya. Kehadiran Marc Marquez di kotak penalti juga membantu Gresini mendapatkan pengalaman baru. Jelas Anda berkembang, karena mengikuti pembalap sekaliber ini membantu Anda, kata Padovani. Namun, dia menyatakan bahwa, kami sudah menjadi tim yang bagus, sangat profesional. Jelas bahwa anak laki-laki juga sangat berhati-hati dalam bekerja, tapi ini juga pernah terjadi sebelumnya. Melihat ke depan, Gresini dikabarkan bisa memiliki pabrikan Ducati untuk Marc Marquez. Namun saat ini, pembalap tersebut menjadi salah satu favorit untuk memakai warna merah pada musim depan. Tepatnya, kontrak Marc Marquez hanya untuk 1 tahun, sehingga juara dunia 8 kali itu bisa mengambil keputusan masa depannya dengan lebih bebas. Namun, Padovani jelas tentang apa yang diinginkannya, untuk mempertahankan Marc, saya bersedia melakukan apapun, tutupnya. Marc Marquez adalah seorang juara, jadi Anda tahu nilai dan kecepatannya. Manuel Poggiali berbicara tentang pebalap Ducati dan situasi di Gresini Racing. Manuel Poggiali telah dikaitkan dengan Ducati dalam dekade terakhir ini, dalam perannya sebagai pilot dan pelatih serta pelatih janji-janji baru. Mantan juara dunia 2 kali itu menjadi bagian dari proyek Gresini di MotoGP. Namun, Gigi Dalligna memintanya untuk pindah ke tim resmi musim ini, tawaran yang tidak bisa dia tolak. Namun, Poggiali memadukan perannya sebagai pelatih di Lenovo Ducati dengan kolaborasi bersama Gresini Racing. Itu sebabnya dia mengetahui semua seluk-beluk merek Italia dan pembalapnya, menurut apa yang dia katakan dalam wawancara yang diberikan kepada mitra kami di Corse di Moto. Pria asal San Marino itu bercerita tentang kejanggalan Pecco Bagnaia, terutama dalam balapan sprint, di mana dia telah mengumpulkan 3 angka 0 berturut-turut. Pecco adalah juara dunia saat ini berada di urutan kedua dalam klasifikasi umum, dia telah memberikan balapan yang fantastis dan balapan lainnya yang tidak semuanya berjalan sesuai rencana. Sebentar lagi akan ada kepuasan besar juga di sprint, basis dan kecepatan kami sangat bagus jadi ini kerja keras dan waktu, Anda akan lihat, yakinnya. Rekan setimnya, Enea Bastianini, tidak mengawali karirnya dengan baik sebagai pebalap resmi Ducati. Pemain Italia itu absen hampir sepanjang musim karena cedera. Musim ini ia akhirnya bisa menyingkirkan duri itu dan berhasil tampil kompetitif. Namun, meski agak lebih teratur dibandingkan Bagnaia, itu tidak selesai muncul. Enea selalu berada di posisi teratas, babak tersendiri bagi Barcelona.
Saya pikir potensi sejatinya masih harus dilihat dan kami memerlukan akhir pekan yang sempurna dari FP dan Kipe 2 untuk melihatnya berjuang meraih kemenangan, jelas Poggiali. Yang asal San Marino juga bercerita tentang kerja dan persiapan para official team driver. Di Ducati, poin yang harus dikerjakan sudah jelas, katanya. Sumber daya manusia internal akan membawa kita pada hasil dan tujuan yang telah ditetapkan. Piala dunia itu panjang, kami harus melakukan evaluasi global dan bukan berdasarkan episode tertentu, poin dalam klasifikasi selalu dihitung, yang saat ini bagus. Meski Poggiali kehilangan kesempatan bekerja dengan Marc Marquez di Gresini, ia mampu melakukannya bersama saudaranya Alex. Meski begitu, ia mengikuti dengan cermat kiprah tinju Nadia Padovani, dan hasil luar biasa yang diraih juara dunia 8 kali itu bersama Ducati. Marc adalah seorang juara, jadi Anda tahu nilai dan kecepatannya. Alex sedang beradaptasi dengan motor yang digunakannya tahun ini dan prosesnya belum maksimal, pungkas mantan pebalap tersebut. Ducati menegaskan bahwa tidak akan ada pengumuman di Mugello. Mauro Gresili menghadiri GP1 setelah kemenangan besar Pecco Bagnaia di Mugello. Akhir pekan Pecco Bagnaia berjalan sempurna hingga hari Sabtu ketika dia mengalami kecelakaan saat memimpin sprint race. Sekali lagi mimpi buruk kembali terjadi, kali ini di tikungan 5 trek Mugello yang pada hari Minggu di pangkuan kehormatan ia mendedikasikan sisirnya. Pembalap Italia itu menyadari kemungkinannya, potensinya dan strategi yang ada dalam pikirannya, dan dengan ini dia mampu memenangkan perlombaan di Barcelona. Mauro Gresili pun antusias melihat penampilan pembalapnya. Saya menikmati kemenangan Pecco ini, khususnya karena strateginya dan kecerdasannya dalam mengatur balapan, terutama dengan mempertimbangkan apa yang terjadi pada hari Sabtu, ia menyoroti musim gugur yang menghilangkan 12 poin kejuaraan yang bisa ia peroleh, untuk menang. Itu adalah balapan dan strategi yang luar biasa, Gresili memuji penampilan Bagnaia pada balapan hari Minggu, balapan dengan poin terbanyak yang dibagikan. Tentu saja perebutan gelar juara tak henti-hentinya memberikan kejutan, dan Bagnaia akhirnya memutuskan hegemoni Martin dan Aprilia di Grand Prix terakhir. Kami memiliki pengusir setan di rumah, orang yang diberkati yang membeatifikasinya keluar dari sirkuit terkutuk, kata Gresili sambil tersenyum. Sabtu adalah hari yang pahit, karena Pecco terjatuh, tapi dia berhasil memperbaikinya. Ketika sprint tidak berjalan dengan baik, kami mencoba menatap hari berikutnya dan ini adalah solusi terbaik untuk hari sebelumnya. Gresili tak ingin banyak campur tangan terhadap apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan pembalap. Strategi saya adalah tidak berbicara dengan pebalap karena sudah ada banyak orang di sekitar mereka seperti Gigi, Dalikna, dan Davide Tardosi. Kami berbicara dengan tenang pada Sabtu malam seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan itu adalah balapan akhir pekan yang normal, alasan direktur olahraga. Kami akan mengejutkan Anda dengan efek khusus, candanya tentang apa yang menarik banyak perhatian saat ini di kejuaraan, Marc Marquez, Jorge Martin atau Enea Bastianini. Keputusannya sama sulitnya dengan di awal kejuaraan. Kami sudah mulai meletakkan beberapa landasan penting dan kami berada di jalur yang benar. Namun di Mugello, tidak akan ada pengumuman, ungkap Mauro Gresili.